rahimahullah ta'ala. Malam yakun fi bad'i amrin ja'ada lam yalqa min azihi tariqati khardala. Siapa yang tidak ada pada awal perkaranya bersungguh-sungguh, maka dia tidak menjumpai, dia tidak mendapati daripada ini toriko khardala hasil. Dia enggak jumpai hasil, enggak dapat kalau enggak sungguh-sungguh. Jadi kalau kita enggak sungguh-sungguh dalam ibadah, dalam belajar juga sama. Siapa yang enggak sungguh-sungguh enggak dapat. Main-main mulu, tidur-tiduran, santai-santai. Enggak dapat. Nah, kalau sungguh-sungguh insyaallah. Ya, jadi jangan buang-buang waktu ya. Man talaba syai'an wajada wajada. Siapa yang menuntut sesuatu dan dia sungguh-sungguh, wajada, dia dapat. Begitu. Ya, jangan main-main, jangan buang waktu, jangan buang tenaga. Benar-benar. Ya. Lama an al kalama tatkala telah menyudahi oleh musannif akan membicarakan ala bayani abdulil ibadati, atas penjelasan paling abdul ibadah syara'a, maka beliau masuk fi zikril mujahadati, pada menyebutkan segala mujahadat, ya, berjuang melawan nafsu. Fa innaha, maka sesungguhnya dia mujahadah ar-ruknul a'zumu fi usulil maqsudi wa nailil matalibil aliyatillati minha al-musyahadatu. Maka sesungguhnya mujahadah itu adalah rukun yang a'zum, yang sangat agung, yang paling agung, paling besar. Fi usulil maqsudi, pada hasil maksud. Wa nailil matalibil aliyati, dan memperoleh tuntutan yang tinggi. Allati hiya allati min al musyahadatu, di antaranya, yang di antaranya adalah musyahadah. Nanti akan mencapai musyahadah. Oh, kalau kita melakukan mujahadah. Mujahadah melawan nafsu. Lawan nafsu kita, nafsu malas, lawan, jangan malas. Nafsu pengen tidur mulu, lawan. Ya, lawan. Nafsu main mulu, lawan. Nafsu santai-santai, lawan. Begitu. Bukan lawan orang. Berantem, ayo. Oh, bukan. Itu cemen. Cemen. Bukan itu sekarang. Lawan nafsu. Lawan nafsu. Nafsu apa? Nafsu malas. Lawan, jangan sampai malas ibadah, belajar, mutola'ah, muzakarah, takrar. Oh, begitu lawannya. Biar nanti bahagia di kemudian hari. Amin ya Allah. Faqala, maka ia berkata, malam ila akhiri. Yakni, malam yuja'id nafsu. Siapa saja yang tidak melawan nafsunya. Ay yuharib nafsa'ul ammarata bisu'i. Siapa yang tidak memerangi nafsunya yang selalu memerintahkan dengan keburukan. Nafsunya yang selalu memerintahkan keburukan, dia enggak perangin, dia enggak lawan. Bita'mili a'ma yasyukku alai'a mima huwa matlubun syar'an fi bati amri. Ya. Dengan membawanya tuh nafsunya ammarah bisu' kepada apa yang masyakot alai'a atasnya. Bima, dengan sesuatu, huwa matlubun syar'an. Lawannya dengan apa? Dengan sesuatu yang dituntut secara syariat. Fi bad'i amrihi, pada awal perkaranya. Ay bidayati amrihi, awal perkaranya. Dia enggak lawan. Nafsunya yang selalu meretakan keburukan, dia enggak lawan. Yang malas nafsunya, dia enggak lawan. Diturutin aja, pengen tidur, tidur aja. Ya, pengen malas, malas aja. Enggak mau belajar, enggak mau belajar aja. Lam yalqa min hadhihi tariqati miqdar khardalatin, maka dia tidak jumpai daripada tariqah ini, ya, sekedar khardalatin, biji sawi, sebesar biji sawi pun dia enggak dapat hasilnya. Jangan yang banyak, sekutit pun enggak dapat. Sekutit, siapa sekutitnya?
Semetet pun kagak dapat. Oh, bahasa Betawi gitu ya. Semetet pun kagak dapat. Kalau santai aja. Enggak dapat yang begitu. Rajinin apa? Mutalaah, muzakarah, takrar, baca buku udah rapi tuh semuanya, pengen tambahin baca buku. Bagus. Begitu. Tapi jangan baca buku yang wajib belum, jangan. Yang wajib dulu baru tambahan. Dari sekarang, nak. Dari sekarang. Mutalaah, muzakarah, takrar. Udah rapi semua, pengen nambah yang lain lagi, baca buku. Tapi kalau mutalaah aja banyak banget nih. Ngaji subuh, ngaji ya sebelum zuhur, ngaji habis apa asar, ngaji malam. Itu mutalaah banyak banget, enggak habis. Ya, dilawan. Siapa yang enggak ngelawan? Didiamin aja nafsunya, malasnya dibiarkan saja, maka dia tidak mendapati hasil. Walaupun sebiji sawi, kalau bahasa Betawi, walaupun semetet, enggak bakal dapat. Tahu semetet? Hah? Semetet, tahu enggak semetet? Kata yang enggak ada bendanya. Semetet kata yang enggak ada bendanya. Saking kecilnya. Jadi jangan malas-malas. Ya. Jangan malas-malas. Mal yakunu mahjuban anha, bahkan dia terhijab darinya. Terhijab. Qala al-ustadz Abdul Qasim Al-Qusairi, berkata Ustaz Abdul Qasim Al-Qusairi rahimahullahu taala, malam yakun fi bidayati, siapa yang tidak ada pada masa bidayanya, sa'ibu mujahadatin, ya, mempunyai mujahadah, enggak ada. Lam yajid, maka dia tidak mendapati min adhi tarikati, daripada ini tarikah simatan, ya, enggak dapat, ya, baunya, tandanya enggak dapat, enggak dapat baunya aja kagak dapat. Wa qala aidan, berkata pula, ya, sami'atul ustazah, aku telah mendengar Ustaz Aba Ali Ad-Daqaq rahimahullahu ta'ala yakul, beliau berkata, malam yakun, siapa saja yang tidak ada lahu baginya, fi bidayati, pada masa bidayanya, enggak ada apa? Kaumatun, ya, enggak ada kebangkitan, enggak ada bangkit di hatinya, enggak ada, lemes aja, lemes. Lam yakun lahu fi nihayati jalsatun, tidak ada baginya pada puncaknya nanti tempat duduk, enggak ada kedudukan, enggak dikasih kedudukan dari sekarang. Sing-singkan lengan baju, semangatmu jangan pernah turun, ya, kibarkan bendera semangatmu, jangan pernah turun walau setengah tiang. Setengah tiang aja jangan, terus berkibar, semangat terus. Gitu. Waqala ba'dun, berkata sebagian mereka ulama, mil jidi wal ijtiadi, dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh, tudraku goyatul murami, maka dia dapati puncaknya yang dituntut. Sungguh-sungguh, ntar didapati puncak yang dituntut. Jangan malas. Kalau malas tidak bisa. Wabil azamati si'ai yusyriku sabahul zulami wa mahasalatil amani bitawani wala zafara bil amali manis tauta'al firasal kasali. Wabil azamati dan dengan cita-cita yang tinggi, si ai, cita-cita yang benar, yusriku, maka bersinar sobahul zalam, subuh yang gelap bersinar, ya, habis gelap terang. Wama hasolatil amani, tidaklah hasil harapan, bitawani, dengan pelan-pelan. Jadi harus apa?
semangat, semangat, semangat. Wala zafara bil amali, tidaklah beruntung dengan angan-angan. Manis tauta'a firasal kasali, orang yang menginjak hamparan kemalasan. Iya, jadi kalau malas enggak bakalan menang. Enggak beruntung yang malas. Jadi kalau mau berhasil, semangat, semangat, semangat. Begitu ya, semangat. Jangan tarantaran, takut ketinggalan bus, bus waktu. Orang udah pada jalan, kita masih nungguin aja itu. Jangan sampai. Semangat, semangat, semangat. Ngaji kitab biar bisa pandai baca kitab. Jangan sampai orang-orang pada bisa, kita kagak bisa, jangan. Karena ilmu banyaknya itu di kitab kuning. Wa ma ahsana qawla ba'dihim, alangkah indahnya perkataan sebagian mereka. Bi qadril jiddi tuktasabul ma'ali, wa man ramal ula sa'iral layali, dengan sekedar sungguh-sungguh maka akan didapati ketinggian. Masya Allah, siapa yang menuntut ketinggian begadang waktu malam ya. Jangan malam tidur mulu, jangan. Belajar, 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 belajar. Bukan ngobrol, jangan. Ngobrol ngomongin orang, jangan. Tarumul izza summa tanamu laylan, yagusul ba'ra man talaba la'ali. Tarumul izza, kamu menuntut akan kemuliaan. Summa tanamu laylan, kemudian malam kau tidur. Yagusul ba'ra man talaba la'ali, kamu menyelam di lautan, menyelam di lautan oleh orang yang menuntut. Ya, menyelam di lautan oleh orang yang menuntut mutiara. Ulul ka'bi bil himami awali wa izzul mar'i fi sa'aril layali, ketinggian mata kaki bil imamil awali, dengan semangat yang tinggi. Wa izzul mar'i, kemuliaan seseorang, fisa'aril layali, ada di begadang malam. Tuh kemuliaan orang tuh ada di begadang malam. Begadang malam apa? Ibadah, apa? Belajar, mutola'ah, muzakarah, nulis kitab. Wa man ramal ula min ghairi kadin ato'al umrah fi talabil mu'ali. Siapa yang menuntut ketinggian dari tanpa kecapean, enggak mau capek tapi mau mulia, mau banyak duit, enggak mau kerja, sama. Atau al-umrah fi talabil mu'ali, dia telah menyanyiakan umur di dalam menuntut yang mustahil. Jadi harus banyak capek, banyak lelah. Kiai-kiai rata-rata lelah semua, enggak ada yang enak, enggak. Semuanya capek, melelahkan semuanya. Ini suaranya habisnya. Melelahkan. Al-i'rabu i'rabnya. Man ismu syartin jazimun, isim syarat menjazamkan. Walam jazimatun, lam menjazamkan. Wa yakun majusumun biha, walam majusumu fi'lu syarti. Wasmuha isimnya domirun satirun ya'udu alaman. Fi bada'i, labas fi bada'i, ya. Muta'alikun bi jahada wa amrin mudafun ilaih. Muja'ada fi'lun madin wa alifun ilatak. Wa fa'inu ya'udu alaman wa jumlatu khobar yakun. Lam yalqa, lam jazimatun, lam yang jazamkan wa yalqa. Majuzumun bi asfil alifi wal fat'atu qabla dalilun alaiha. Wa fa'inu ya'udu alaman. Fa'ilnya kembali kepada man. Wa jumlatu lam yalqa, jawab syarti, jawab syarat. Min azihi, min azi, min azi, ya. Al-jaru wa majru muta'alikun biyalqa wa tariqati badalun min ismi isyarati. Wal muradu bi'a tariqatu qawmil mutaqaddimi bayanuha
awal kitabi. Yang maksud dengan ini itu ya tarikhah kaum yang terdahulu oleh penjelasannya di awal kitab. Wa khardala maf'ulu yalqa bima'na yahsul. Khardala maf'ulu yalqa dengan makna hasil. Wallahu a'lam bissawab.